Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mendesak otoritas keamanan Malaysia segera memberikan akses kekonsuleran bagi KBRI Kuala Lumpur untuk menemui Siti Aisyah. Karena hingga saat ini tim KBRI belum bisa mendampingi Siti Aisyah yang diduga terlibat pembunuhan Kim Jong Nam. Akses kekonsuleran ini diperlukan untuk melakukan perlindungan, mengonfirmasi secara langsung terkait paspor dan identitas Siti Aisyah, serta pendampingan hukum. Telah diberikan akses konsuler bagi WNI, the so-called WNI yang ditahan. Ini sesuai dengan konvensi Wina, baik itu adalah konvensi Wina tahun 61 ataupun terkait dengan konvensi Wina tahun 63 masalah kekonsuleran. Ya. Merupakan kewajiban negara penahan untuk memberikan informasi kepada negara yang warga negaranya ditahan. Dan yang uniknya di sini ada kata-kata